aku sayang. Kamu yang tenang ya di situ. Ini mama sayang-sayang kamu. Mama cinta deh sama kamu. Hari ini kita ketemu dokter ya. Kita check up. Dokternya mana ya? Aku gak ada dokter. Oh, halo? Halo? Apa kamu pasien aku? Aku mama pasien. Kamu dokter ya? Kok agak mencurigakan ya mukanya? Bukan, aku itu memang dokter, tapi kok yang datang manusia ya? Oh iya, memang kamu sapi ya? Aku dokter hewan sih. Yaudah. Serius? Tapi anakku ini anak manusia. Kau jangan macam-macam dong. Ya, tapi kan kau sapi purba kan? Ya tetap hewan juga ya. Gak apa-apa lah, aku bisa kok, tenang aja. Guys, aman gak ya ini? Kok agak meragukan nih dokter? Aku di sini kan, dok? Iya, betul sekali. Sebentar okay, ya, karena kamu sapi, aku akan bius kamu pakai Baygon ya. Sebenarnya Baygon. Kok bius pakai Baygon? Dok, kok jangan ngasal-ngasal nih, dok. Ini ada bayi di dalam. Ini dokter bikin marah aja. Ya ampun. Ya, sudahlah. Kamu mau dikasih apa? Aku mau makan burger. Aku pengen asupan gigi untuk anakku sayang ini, dok. Kamu kan mau lahir. Ya udah. Kamu jangan duduklah, tiduran. Oh, asyik. Oke. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Kita akan mengeluarkan ya. Satu, dua, tiga. Ayo. Coba keluarin. Ayo, keluarin. Oke, udah mau keluar. Belum mau keluar. Wow, udah keluar. Yeay. Apa yang terjadi? Perutku udah kecil. Suara bayi. Oh, ini anakku sayang. Astaga, kini aku gendong. Kenapa bayi bisa ngomong? Iya dong, aku ini bayi ajaib. Aku memang tadi gak tahu kenapa ya. Tiba-tiba aku sebelumnya orang dewasa, terus tiba-tiba jadi anak kecil. Aku juga bingung kenapa. Kamu siapa? Kayaknya ini anak aku sih, guys. Kenapa kayak suara si Atun ya? Tapi bukan. Halo anakku Caya, perkenalkan aku ini mama kamu. Ayo sini, mama gendong. Iya, aku berarti tadi aku meninggo ya. Aku meninggo lalu dilahirkan jadi anaknya si mama yang jelek ini. Malas ya, bentar aku mau lihat saham dulu. Apa kamu? Aku bisa gerak begitu? Ya ampun, kau belajar jalan dulu, kau jangan aneh-aneh. Belum apa-apa, harus bisa jalan kaki. Ya ampun, anak. Sini. Coba tunggu, mama cek kamu dulu. Ya ampun, ternyata kamu itu butuh makan, nak. Kamu lapar ya? Aku itu gak butuh makan, aku itu butuh duit. Kasih dulu duit jajan. Gak ada duit
Polisi di sini, kita main ke fun house.
Lah, kau lihat dulu semuanya aku merah. Iya, ya udah, kamu main di sini supaya enggak merah ini. Mama drop nih, nah main di sini. Kita main terjun dari atas ke bawah. Let's go. Jangan, bahaya itu. Ya ampun nih Ana ini ada rada-radanya. Ini main ini. Nah, trampolin. Asik. Ayo. Oke. Toy, asik banget guys. Sama. Asik. Kita tetap paling tinggi. Yeay. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Yeay. Ini jatuh bahaya, Boy. Ya ampun, bikin takut aja nih anak ini. Nah, kamu suka main naikan. Ini mama. Kakiku udah patah. Ya ampun, kakinya patah guys. Gimana nih? Nak, mama gak ada uang untuk ke dokter. Oke, kita pulang aja lah. Capek ternyata mau bawa anak ini main-main. Gak bisa guys, bandel banget. Aku pura-pura tidur aja lah. Dia udah tidur, guys. Ya. Oke. Anakku sayang. Tidurlah. Anakku yang jelek tidurlah. Mamamu beli stroller. Becender. Ya ampun, bercanda pula. Sini duduk stroller. Duduk. Ya udah. Boleh. Ini. Baju. Ya, begitu ya. Mama. Aku pengen nanya nih, Mama. Sapi kok gak di kandang sih? Aku ini sapi manusia. Sapi yang sudah menjelma jadi manusia. Kayak gitu. Kamu mau main unicorn gak nih? Nah, gak nih. Mau, sudah aku bilang. Aku mau naik motor. Nah, pijak aja anakku ini ya. Bandel-bandel sini anak ya kan. Kita harus kasih pelajaran sama anak yang bandel guys. Tunggu. Sini, aku bantuin tidurin anak-anak. Ayo, sini. Aku nyanyiin kamu sesuatu ya. Tidurlah, anakku sayang. Ayo, Ajebol. Tidur. Ini aku kasih kata ini, Ajebol. Bele. Ya ampun, sudah. Selimuti sampai mukanya biar gak bisa napas kau. Kalau udah bangun pagi kita harus kasih pelukan hangat. Nah, asik kan? Mandi. Ya ampun. Mama itu gak usah mandi. Mama udah dewasa, gak usah mandi. Anak kecil yang perlu mandi di sini. Iya. Seorang dewasa gak perlu mandi. Betul. Bandel banget. Coba di sini kita bisa ngapain nih? Asik kan mama gendong sayang-sayang. Ih anakku ya, lucu. Bolehlah. Nah kita main pesawat nih. Kalau bisa ku lempar ini. Asik. Ya ampun. Gak asik. Tapi itu. Kabur. Ya ampun nih anak malah kabur. Dia pupuk guys. Dan si Ajebol demam. Astaga. Pokoknya dulu ini. Setelah itu nanti kita ke dokter. Tidak ada yang peduli. Mamaku tidak bisa jadi mama. Mama itu sayang sama kamu, nak. Ini tenang ya. Sayang. Belajar dulu di YouTube cepat. Iya, ini tenang-tenang ini. Ini anak ya udah demam masih nakal pula. Coba kita lihat. Kamu mau pupuk ya? Kok kentut-kentut mulu sih? Ya ampun, ya Ana. Iya, setelah dulu. Nyanyi satu lagunya. Ya ampun, jorok. Cepat-cepat kamu pupuk. Kita harus cepat-cepat ketemu dokter. Kamu demam parah ini, anakku sayang. Baiklah, mama kasih aku makan apa sih? Kok rasanya begitu? Itu bukan makanan, nak. Itu kamu lagi pupuk. Ini is, mama cuci tangan dulu. Oke, bagus. Coba kita cek lagi. Kamu kurang apa? Oh, kamu mau makan? Mau cucu aja enggak? Aku mau bir. Enggak ada.
minum itu. Gak ada. Gak boleh. Kamu harus makan ini. Ini mama suapin kamu makan ya. Ini ambil nyom. Ya ampun nih anak bandel banget. Ini nih ada pesawat datang nih. Ya ampun dimuntahkan deh. Bandel banget. Lihat nih, aduh aku gak paham deh ngurus bayi ini. Aduh muka kamu jadi kotor kan. Dimuntahin. Astaga. Oke nak, kamu ini demam nak. Kita harus cari dokter ini. Dokternya gak ada lagi. Mama ini dulu adalah seorang dokter. Akan ku sembuhkan penyakit mama. Anakku sendiri. Mama tolong dengan kesempatan. Sini. Ini anak ini. Gak boleh. Is, bandel kali ini. Tidur. Jangan. Kita cek. No. Coba aku cek ini. Makan ini, makan nih. My God, rasa lavender. Keterlaluan. Kok masih demam ya? Ya iyalah mamanya gak bener. Setelah mama cek satu persatu, kayaknya kamu butuh operasi nak. Mama akan melakukan operasi bedah untuk kamu. Sini nak. Tidak. Kabur. Sini. Kamu butuh operasi nak. Otak kamu itu udah rusak. Mama harus jadi dokter dulu untuk melakukan operasi. Kamu jangan macam-macam wey. Tenang aja. Kita akan melakukan operasi yang sangat sederhana. Aku cek dulu muka kamu. Muka kamu parah. Gak bisa disembunyikan lagi ya Gimbal. Setelah aku cek, ternyata gigi kamu parah. Aku akan cek semuanya. Jangan. Gak ada yang bisa menolong kamu. Ini pajak. Kamu jangan macam-macam ya. Kau belum lihat kemampuan aku ya. Diam di sana berdiri. Kau lihat. Mama kau baik sekali, kamu cantik. Oh, aku gak mau split. Oh, makasih mama. Bye. Pergilah kau sana. Ya ampun. Aku minum. Aku durhaka guys. Dia mencampakkan kedua orang tuanya nih. Ya ampun. Aku sedih nih. Oke deh teman-teman. Video kita untuk rawat si aja emosi anak nak. Sini ya. Aku akan jadi mama durhaka.